keputusan kontroversial lainnya adalah di mana Liga 1 kompetisi tetap akan berjalan dan baru satu-satunya di Indonesia yang menjalankan kompetisi tanpa degradasi dan promosi. Karena hal ini berdampak dengan tidak diadakan kompetisi Liga 2 untuk di Indonesia. Kompetisi untuk khususnya yang nantinya akan mewakili di kejuaraan klub AFC, Asian Football Confederation, itu akan diadakan playoff antara juara Liga 1 untuk periode 2023-24 akan melakukan pertandingan playoff dengan juara Liga 1 tahun 2021-2022 di mana nantinya sebagai juara yang lalu adalah Bali United dengan juara Liga 1 periode yang sekarang. Selain itu saja ini